Kalau mau jualan tuh jangan jualan tas tahun 2007, 2005, udah nggak ada di mana-mana, udah zaman purba dijual sampai puluhan juta, yang beli tolol. Nah, kalau yang beli di sini. Bantu jualan Meldi, jualan ini buat bantuin teman, bukan ngambil Meldi, jangan yang kerokok-kerokok, kita yang kerokok-kerokok Meldi dikeluarin. Pinter karena di sini ada tahunnya tahun baru. Imut, lucu. Coba ada nggak yang punya ini? Bos ini no kikis kikis ya. Ini nomor berapa kak nih? Ini 3. Ini nomor berapa Pep? 35. 35 ya? 35. Apa? Size 35. K35 di harga 600 juta. 600 juta tuh kalau jualan tuh gini. Jangan ya. Ini enggak KW gila. Kalau yang lain mana jual KW gila, yang follow aja artis-artis semua termasuk Burik. Burik ada beli. Pernah beli. Oh, lu bales ya. Bales jualan tapi oh, iya, bintang merah. Kita harus ikut-ikutan dia. Tapi kan bercendo. Enggak serius. Jangan naik asam lambung. Ini 600 juta nih, yang punya duit aja. Tapi kalau bisa belinya jangan money laundry, takutnya ntar diambil lagi sama pemerintah. Oke, duitnya duit halal aja. Kalau money laundry nanti diambil lagi, takutnya kayak Doni Salmanan. Yang itu aja tadi sepertinya. Kakak, saya mau beli apa? Pria, aku copotin plastiknya, ini ada Gucci Balenciaga baru. Plastiknya aku buka, tapi ini aku mau cobain karena aku mau. Kalau aku mau. Kan kakak bukannya itu udah punya? Belum, yang ini yang Gucci Balenciaga belum. Bukan yang ini. Gucci Balenciaga belum. Kolaborasi. Kolaborasi. Kalau ini enggak cukup di kaki aku boleh aku jual. Tapi kalau ini cukup di kaki aku mohon maaf aku duluan, oke? Okay? Oh, jadi ini mah buat beli sendiri. Ini berapa? Ini nomor berapa, Ri? Bagus kan besok ada Mbak Andina, aku ajak kesini sekalian kali ya. Oh iya benar. Iya kan? Andini besok kesini ya. Mbak Andina datang ya. Kan besok datang ke Jakarta. Kebesaran. Bentar dulu ya. Kebesaran. Kan? Kata siapa? Ini pas banget tuh, Ri. Buat sekali pada. Ini dia yang mau. Enggak, aku masuk. Ini cakep. Kebesaran belakangnya. Ini lalu kendor. Nomor berapa Ri ini Ri? Ini kebesaran setengah nomor. Ini 38. Oh, pantes. Aku 37, ini 38. Itu udah size. Boleh lah, aku mau padahal. 38 kegedean. Oh, ini udah aku cari-carinya. Jadi kalau ada yang mau size 38. 38 nih ya. Ini Gucci X Balenciaga. Ini sih kalau aku kakinya pas, ini aku ambil. Ini berapa dijual nih? Limited. Itu udah harganya berapa? 20. Itu new. 20. Oh, LV aja baru di sini. 29 juta new LV. Kalau di Burik udah tahunnya tahun langka ya. Cuman mak bapaknya yang tahu, tapi harganya puluhan juta. Nah, ini brand new 25 juta. Ini tahunnya tahun baru ya. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih membeli. Jangan beli di Burik. Burik tuh penipu. Dia tuh ngambil untung karena mata pencariannya jualan tas sekarang ya. Nah, kalau mau beli di sini. Tuh, kalau M-Buy 25 juta ini baru. Dulu tempat Burik beli tas di sini juga dulu. Iya, tapi Burik belinya itu yang Laule, Herme yang merah yang udah laku. Udah orang ada yang pakai, ini pakai. Ini baru pakai kan tolol kan. Masa orang kampung. Nah, enak nih kalau ngatain Burik di sini tempatnya. Sambil jualan tas ya kan. Tapi ini baru. Apple to apple. Ya, apple to apple. B to B, A to A. Pas. Ini brand new juga. Brand new lengkap. Isinya ini gak bisa dibuka karena brand new ya. Takut kopes-kopes. Ini berapa, Beb? Harganya, Beb? Itu dia harga, pada mana? DM for price. Nah, ini DM for price, ini biasanya DM. Biasanya butil, kalau yang ada harganya itu biasanya butil. Good deal. VIP, karena tadi mau ditaruh di VIP. Iya, ya, ini keren, ini lucu banget. Aduh, ini gue buka deh biar kalian lihat. Ya, biar baru.
udah netizen yang miskin yang melarat ya udah nonton aja, ngata-ngatain aja, itu memang udah kerjaan kalian. Ah ini cakep banget. Cakep banget ini. Masih baru. Tuh, baunya tuh kalau baru tuh beda tuh. Ini kalau kalian suka, kalian DM aja ke Halo and Bye. Tuh lengkap tuh. Ini ada ininya, talinya. Kalau belinya di sini dijamin autentik, murah, dan ini brand new. Ini ada kroko, ada kroko. Tahunnya tahun baru juga, bukan tahun jebol. Iya, ini yang kamu dapat kroko dari New York. Iya. Coba dijelaskan. Coba boleh enggak di ini taruh di ujung situ, nanti diambil orang enggak sih, ngeri deh. Ada yang jagain? Ada yang jagain. Coba keluarin itu. Ini dia beli, dapat sendiri dari konter kroko ya. Ya. Berapa ini dijual kroko ini? 1,4 ya. Oh. 1,4 miliar. Nah ini dia dapetin sendiri nih. Jual ginjal dia juga gak laku. Jadi dia dapet sendiri dari konternya. Aduh enggak. Mimi banyak nih itu di rumah kerjakan kayak begitu. Lebih bagus tuh punya Mimi lagi. Ya. Silakan SS yang mau. Udah taruh lagi nanti kena minuman aku. Ini kenapa ada Kiki yang mau. Ini baru, ini kroko Birkin B25 kroko, ini baru harganya 1,4M. Nih, yang punya duit aja, yang beli. Kalau yang gak punya duit pasti maki-maki, udah ketahuan netizen kayak begitu kelakuannya, udah miskin, sukanya maki orang. Nih beli dulu, 1,4 miliar, belinya di Halo and Buy. Ya ini baru, lengkap semuanya. Tuh. Oh, karena baru nggak ada buriknya ya, nggak ada tompel-tompelnya, nggak ada. Oke? Okay? Nah. Oh ini ada jam nih. Baik. Ih. Apa lagi ya? Cakep nih. Oh, ini lucu deh. Ini lucu ya. Dompet. Kayaknya lu itu yang mau. Kayaknya bingung ya. Live di sini nih antara pengen belanja sendiri atau tapi ini buat di sini kan? Iya ini lucu banget. Iya kan? Ini lucu banget cuma buat tatuan nih. Iya tapi warnanya. Talinya mana ini? Oh, nggak ada talinya sayang. Dia nggak ada tatuan tali. Dia memang seperti ini. Jadi buat belt lagi. Oh, pakaiin belt lagi ya. Ini. Dan aku juga punya warna. Dulunya warnanya red, pink dan green. Ada dua. Ini berapa nih? Itu di harga 55. Ini baru kan? Baru. Nggak ada yang bekas. Ini baru, ini dompet. Nanti kamu kalau punya ikat pinggang tinggal dimasukin ikat pinggang. Bisa pakai harus mana aja belnya, nanti taruhnya gini nih. Nah, tuh. Nah, salah fokus dia ke tempat lain. Nah, ini lucu ya, warnanya lucu. Iya. Tapi 50 juta sekali. Iya, harganya 50 juta ya, ini baru. 55 juta ini baru. Dalamnya masuk handphone juga enggak, ini cuma untuk kementeran dalam duniawi aja ya. Ini dapat ini. Luar biasa. Dapat ini. Tuh. Ini apa ya? Itu stocking. Nah, oh. Ini yang pakai. Ya, ini 50 berapa? 55. 55 juta ini. 55 juta kalau ada yang minat tinggal silakan langsung DM ke Halo and Buy. Oke. Becah, meja aja. Apa? Oh kakak berarti kalau kakak udah di upgrade ya karena ada ini-ininya tuh kalau suka kakak like gitu. Kalau aku belum suaranya nggak jelas ketutupan ya sinyal aku jelek guys. Lagi ya. Kalian mau dilihatin apa nanti tinggal diambilin. Ini Beth, ini lagi happening banget. Oh, ini orang apa? Blogger di Amerika pada pakai itu. Oh, Saint Laurent. Cuma ada satu di toko, makanya aku ambil. Gak cuma satu di sini. Oh, bagus dia. Aku yang beli. Mohon maaf, ini udah jadi barang. Nah, ini happening banget. So hard to get this one. Ya, tapi karena ini so hard, jadi I aja yang beli, oke? Okay? Oh, ini juga bagus. Tapi aku nggak suka warna. Ada pinknya. Udah ini paling keren. Ini keren. Oke.
Oke, berapa ini harganya? Ini keren, yang mau silakan. $380 ya, lah enggak apa-apa lah. Udah nih ini bungkus buat Ai. Udah. Ini juga ada. Ini gua beli. Ini aku udah punya. Ini udah punya. Iya. Mana lagi? Baru. Ini Kak. Ini kamu mau anak gue tadi nyobain ini. Ini Christian Dior. Itu mau di Kak itu ambil baru keluar, gua langsung keren langsung bawa. Keren banget. Ini kalau ada yang mau, ini baru ya, ini baru. Kalau ada yang mau, tinggal DM aja ke Halo and Bye. Ini yang jadi mau, ini belinya ditutupin. Jadi nggak kelihatan kalau kita ngelirik orang itu penting, apalagi kalau lagi ngomongin orang ya kan. Lagi ngelirikin, nggak kelihatan. Ini baru. Ini coba. Masalahnya gua live di sini grogi ditontonin namanya Bu. Iya, tahu kayak banget yang nontonin. Ini cakep juga. Ini apa? Gentle Monster. Itu Gentle Monster New Collection yang collaboration. Jadi ini juga baru Gentle Monster. Ini belum keluar di Indonesia enggak dan enggak akan masuk Indonesia. Ini yang suka sama Korea Korea adalah Gentle Monster X Jenny. Jenny Blackpink. Naira mana ya? Tadi di sini. Di sini rare ya barangnya. Di sini barangnya susah untuk digapai. Cuma Halo and Bye yang bisa, kayak mana? Siapa yang mau bando? Gimana? Bukannya mana? Kalian silakan SS. Nah ini yang S ke bando. Prada. Ini kacamatanya. Yang tadi ini. Oh ini dia nih. Yang kolaborasi yang sama Jennie Blackpink ya? Iya. Ini yang suka Korea, ini yang kolaborasi sama Jennie Blackpink. Tempatnya sekeren ini. Ini tempatnya. Di kacamata ini tempatnya dapat ini. Dan ini murah banget, kamu tinggal DM aja ke Halo and Bye. Belinya di Halo and Bye. Ini semuanya rare. Rare, kamu tau rare enggak? Rare itu susah untuk didapatkan, ya. Ini apa nih? Ini batu Hermes. Coffee Green Beb atau Kelly Beb? Kelly 35. Ini. Yes, Kelly 35. Kelly 32. 32. Ini 32. 32 dan ini harga 325. Masih bisa nego. 325. 325. 432. Itu murah banget, Kak. Ini bando Herme. Tapi ya aku ambil. Ini tadinya mau dijual karena ini lucu sama gue, jadi gue yang beli. Aku masih punya dua lagi. Warnanya? Aku lagi. Sama kayak. Gimana coba warnanya? Cuma ada di Indonesia, cuma ada di US. Ini enggak akan masuk Indonesia, cuma ada di US. Ini bagus enggak warnanya? Mana lagi yang lain? Enggak, yang bando ini mana? Cuma satu. Ada tiga. Warnanya apa aja? Orange, green. Jadi semua warna berbeda-beda dan enggak akan sama karena dia itu bagus. Ini kita kan senang pakai bando. Ini aku mau nih, tuh kan. Gua tuh bantuin juga jualin, beli juga. Enggak ada balik modalnya nih. Gede banget nih kalau peradanya. Bagus gak? Lucu banget, Beb. Iya, kayak gitu, Kak. Iya. Lucu banget. Dan ini warna pink itu susah dapetnya, Kak. Kalau warna hitam kayak aku tuh gak apa. Yang warna pink. Cakep, kan? Tapi pakainya apa? Pakai buat mandi. Oh iya, buat cuci muka aja. Mandi, buat cuci muka aja. Berapa ini, Prada ini? Niki nggak kelihatan. Oke. Prada ini berapa? Itu di harga 6,8. Gantinya mana? Gantinya 7,8. Aduh, nambah lagi 1 juta. Yaudah, biarin aja biar punya. Tadi yang Niki mau sama yang aku mau kumpulin. Beli cuma biar punya, guys. Iya, biar punya aja. Ntar nggak di-PL-in lagi kan? Enggak. Enggak dijual lagi, enggak. Bahasa apa sih? Pre-love gua tuh barang-barang murah doang. Iya. Karena yang murahan harus di pre-love. Iya, kejeda. Iya, aku aja kejeda nih. Nge-lap denger suara Kaniki mana gua tunjukin deh. Ini TikTok. Nih. Simpan aja. Oh, ini TikTok. Apalagi jadi beli sendiri. Kalau masukin kayak kecil-kecil baru kan aku wajah dulu aja. Ini
Ini baru yang suka Dior. Oh iya, ini Mbak. Ini Blackhead, ambil yang baru, Pak. Ya, Pak. Ambil Balenciaga juga sama ini. Ini apa namanya? Kelly 32. Ini Kelly 32. Ini baru. Ini harganya 300. 300 berapa? 325. 325 nego. 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 325 nego. Ini baru. Kelly 32. Cakep banget. Tuh. Oke, bilangnya tadi dulu. Ini aku tahu punya siapa, tapi ini nggak pernah dipakai. Oh ya, 105 juta saja. Ini berapa dijual? 105. Sekarang Sienna tuh nggak worth it deh harganya. Ini mulus ya, mulus, nggak ada kikis-kikis, nggak ada burik-burik, nggak ada burik, nggak ada, Ini baru, ini good price banget. Ini juga ada baru nih Dior, ini good price. Kalau di tempat-tempat di store-store-nya itu bisa mahal banget. Ini harganya 68. Ini baru Dior. Saina. Baru. Dia kemana ya? 68 juta aja ini baru. Kalau ada yang mau tinggal DM aja ke Halo and Buy. Oke. Okay? Nah. Ini baru kalau invest tuh tas itu yang bisa diinvest itu adalah Hermes, Dior dan Chanel. LV kalau udah kremes, udah kriuk-kriuk, udah kikis-kikis itu nggak akan laku lagi dijual dan orang nggak akan ada yang mau beli. Jadi jangan bodoh kalian. Makanya emang bener ya kalau udah kikis-kikis itu bisa dibenerin. Ya bisa, tapi warnanya akan beda. Kalau mau beli LV mah udah baru aja nih. Ini baru, ini lucu. Ini lucu banget deh. Talinya di dalam ya? Talinya dalam. Ini bagus nih. Aku tawarin Naira dulu deh. Ini lucu, ini ribut. Ini harganya. Yang mau silakan SS. Original semua yang di sini original, nggak ada yang nggak original, semuanya rare dan Balenciaga. Nah ini Balenciaga X Gucci. Nah kalau kalian tahu ya, ini Balenciaga X Gucci ini baru, harganya 55 juta. Ini baru. Bagus-bagus. Kalau Art Burik ada jual kayak gini, ini New York ya? USA, ini dari USA. Banyak yang jual ini dari Europe, tapi memang harga lebih murah, tapi udah jarang dan ada yang jual ini waktu itu. Ya. Nah, kalau ada yang mau nih 55 juta brand new Balenciaga X Gucci. Ini boleh buat invest ini. Nah, ini invest tuh kayak begini. Kalau invest kayak yang si Burik bilang tuh salah, dia aja enggak ada otaknya. Masa kalian dengerin? DM ya, cepetan ya. Ini pasti lakunya cepet nih kalau yang ini. Seru ya, aku tuh berada di sini antara aku pengen ngeliatin ke kalian plus aku juga pengen ngeliat. Kayaknya kamu kalau ketemu mau ngajak kita live dulu, kita lihat-lihat dulu Ri. Jadi fokus ya. Gak tahu banyak orang. Gak pengen juga belanja. Kacau. Ternyata jualan tas juga enggak jualan tas, ini bantuin temen. Ini bukan mata pencarian, bukan, beda. Kalau Burik iya mata pencarian, sama dia dinaikin dari harga cuma 4 juta sama dia dinaikin dari 12 juta yang beli bego. Nah, kalau kita bantuin dia nih adik kesayangan. Ini mana Ria? Hai. Ini barang for watching. Nah, thank you for watching. Nah, kalau ini memang Halo and Buy ini yang punya Ria. Dia ada Halo and Buy Eropa, Amerika dan Asia. Korea. Bukan barang bekas. Terus ada Halo and Buy Beauty, Halo and Buy Furniture, semua digarap loh sama Halo and Buy. Dan Halo and Buy gurunya dan Halo and Buy ini otentik original ya. Enggak ada yang enggak original, dijamin 100% karena si Burik juga beli di Halo and Buy. Cara ordernya gimana Kak? Cara ordernya kalian bisa follow Instagramnya ya. Ya, cara ordernya gini dong. Kalian follow aja Instagramnya. Coba. Gue tuh gak ada bakat kalau jualan tas ya. Lu suruh dia aja deh. Iya, jualin. Nanti gue mau sholat, tolong direkam ya. Oh iya. Ini no kikis ya, Mas Ayu. Sebenernya mah lihai nyontoinnya gitu ya kan. Itu deh, Merin. Merin. Ini juga keren nih, Balenciaga. Ini barang-barangnya ini ya. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here.
Click here for our new videos and click here for something just for you.